Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, ngesubrek can. Ayo gerak subrek, untuk subrek dicium melepuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Nah sahabat Rawa, seperti biasa kita akan membahas seputaran burung-burung rawa atau burung yang berada di dataran air. Kali ini kita akan membahas burung yang satu ini. Burung ini sering disebut sebagai burung albatros. Burung albatros. Nah sahabat Rawa, burung albatros ini termasuk keluarga dari burung Diominidae, adalah burung laut besar dalam ordo Paracheirotheriformes yang merupakan satu kelompok dengan burung Parcholerinidae, petrel badai dan juga petrel penyelam. Burung ini merupakan burung yang ditemukan secara luas di Samudra Antartika dan juga Samudra Pasifik Utara. Burung ini tidak terdapat di Samudra Atlantik Utara, meskipun temuan fosil membuktikan bahwa burung ini terdahulu pernah ada di sana. Burung albatros termasuk burung yang terbang yang paling besar di dunia, dan burung albatros besar yaitu genus Diomedidae memiliki panjang sayap yang paling besar melebihi burung-burung lainnya. Nah sahabat Rawa, burung albatros adalah burung penerbang. Burung albatros sangat efisien sekali di udara dengan menggunakan teknik terbang yang melayang dan terbang membumbung untuk dapat terbang pada jarak yang sangat jauh dengan tenaga yang sedikit. Adapun makanan dari burung albatros ini yaitu burung ini memakan cumi-cumi, ikan, udang, dan juga memakan hewan yang terdampar berburu di permukaan air ataupun menyelam. Nah sahabat Rawa, dalam mendukung ia menyelam atau berenang-renang, burung ini memiliki kaki yang berselaput selayaknya burung blibis atau itik-itik lainnya. Nah sahabat Rawa, burung albatros ini di alamnya sudah terancam punah dan burung ini termasuk burung yang dilindungi. Dari 21 spesies albatros yang dilindungi oleh IUCN, 19 telah dikategorikan sebagai burung terancam punah. Jumlah albatros telah menurun pada masa lalu dikarenakan pemburuan bulunya. Nah sahabat Rawa, seperti Anda lihat bahwa burung ini membuktikan bahwasanya burung ini terbesar di dunia. Bahkan dengan orangnya sendiri pun ini masih besaran dengan burungnya. Wow, sangat besar sekali ya ternyata burung ini. Apalagi saat terbang atau sayapnya sedang dikepak-kepakan, pasti burung ini terlihat sangat besar sekali ya. Albatros merupakan burung yang tinggal dalam koloni, memiliki kebiasaan membuat sarang di pulau terpencil di tengah samudra, kadang-kadang bercampur dengan beberapa spesies burung laut lainnya. Burung ini memiliki kebiasaan monogami dengan mempertahankan pasangannya seumur hidupnya. Wow, sangat setia sekali ya dengan pasangannya. Gimana dengan sahabat Rawa sendiri? Tentu pasti juga setia ya dengan pasangannya. Nah sahabat Rawa, burung albatros ini memiliki beberapa spesies yang sering didebatkan oleh para ilmuwan. Burung ini memiliki spesies 13-24 spesies yang masih diperdebatkan. Tetapi ada banyak spesies yang biasanya sering diterima oleh masyarakat, yaitu ada 21 spesies yang terdiri dari 4 genus, yakni genus albatros besar, genus albatros mulawak, genus albatros Pasifik Utara, dan juga genus albatros hitam. Burung ini saat bertelur atau sedang menetan anaknya seperti ini biasanya sering digunakan untuk penelitian oleh para ilmuwan. Jadi tidak asing atau tidak jarang sekali kita temukan di saat mereka sedang bertelur, pasti banyak ilmuwan yang berdatangan atau memasang kameranya. Nah sahabat Rawa, karena burung ini dinobatkan sebagai burung terbesar di dunia, dengan sayap burung albatros besar, genus Diomedidae merupakan yang paling besar di antara semua burung. Bentangan sayapnya melebihi 340 cm,
Meskipun bebentangan sayap spesies lainnya bisa dikatakan lebih kecil sekitar 175 cm saja. Nah, cukup besar sekali bukan? Gimana menurut sahabat rawa sendiri? Nah, tapi bagi teman-teman, bagi sahabat rawa semua yang belum like dan subscribe channel ini, yuk mari kita bantu admin dengan cara klik like, subscribe, agar channel ini mampu bermanfaat dan memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung rawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.